ya Tuhanku. Engkau memurahkanlah urusanku hari ini. Berilah ibuku kesihatan yang berpanjangan. Terangilah hati adikku untuk menerima pelajaran. Ampunilah dosa arwah ayahku dan dosa kami sekeluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah, walaupun ayah dah lama tak ada, namun semangat ayah masih mekar dalam rumah pusaka tinggalan ini. Semangat ayah yang mahukan Bella dan Nadine berjaya masih utuh bersama kami. Bella janji dan Bella tak akan kecewakan ayah dan mak. Susun daripada pukul 4 pagi tau kuih tu. Akan terbalik pula. Ya, lalu mak tu sampai kerja, kuih tu dah terbalik dah tu. Lepas tu kena susun balik. Okey, mak. Semua dah siap dah, mak. Jom kita gerak sekarang. Kejap. Bekas nasi lemak mana? Bekas lemak apa lagi? Semua tak sini lagi. Bekas nasi lemak yang mak jual nasi lemak. Itulah yang mak letak nasi dalam tu. Aduh, tak sini tadi. Asal pagi tu tak sini dah, mak. Aduh, apa pula kat sini? Hilang, siapa yang alih? Mak letak bakul ni. Aduh, hilang pula dia. Kamu ni. Mersa... Aduh, mak bekas ni, mak. Pening lah, mak. Macam tu tau. Suka. Suruh mak membeli. Banyak sangat pagi, bekas kan? Dia. Mak dah cakap dah kan benda ni memang macam ni lah dia pagi-pagi. Kenapa ni, mak? Kenapa ni? Adik kamu tu lah. Mak cakap bekas nasi lemak mak tu ada kat tepi bakul ni. Dia cakap tadi. Mak, tak ada, mak. Mak tak mana. Adik, kamu ni kan cari dengan batang hidung ke dengan mata. Ha? Orang cari barang dengan guna mata tau. Bukan guna batang hidung. Benar. Ni, apa ni bawah meja ni? Lah, lain lah ni. Selalu ni biru. Suka hati mak lah. Hari ni mak rasa nak guna bekas merah. Mak pakai merah lagi. Mana tahu abang beritahu lah ni kasi lemak ke apa. Tak boleh buka ke? Apalah dia orang kecoh sangat ni. Sebenarnya ni air batu ke apa mak taruh sini. Inilah keluarga kecil aku. Ada mak, aku dan adik aku Nadine. Sejak ayah dah tak ada, tinggallah mak yang bersusah payah jual kuih untuk besarkan aku dan Nadine. Kesian tengok mak. Tapi mak langsung tak pernah mengeluh. Mak adalah inspirasi aku untuk jadi seorang wanita yang berdikari dan kuat.